الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلموعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمونSidang Jumat Muslimin Mukminin yang diridai Allah Subhanahu wa taala, kita mari bererti dan merenung sejenak mengenai apa dia iman, ibadah dan kehidupan kita, terutamanyaPada hari Jumaat, di tempat yang mulia, di masa yang mulia, dalam waktu yang mulia ini, kita mari muhasabah diri kita supaya kita boleh tambah iman, tambah keyakinan kita kepada Allah. Ittaqullah, takut pada Allah. Takut bukan takut dalam masjid saja, tak. Takut di luar masjid.Takut pada Allah di atas kereta, di atas motor,
takut kepada Allah sewaktu berada dengan anak isteri, berada dalam kedai-kedai, kedai kopi, jalan raya, kesemuanya hendaklah kita bertakwa kepada Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang jemaat yang dirahmati Allah, tajuk khutbah pada hari ini ialah satu kata daripada surah Maryam. Dalam surah Maryam ayat yang ke-84, Allah berfirman, "Fala ta'jal 'alaihim. Innama na'uddu lahum 'adda." Yang bermaksudnya, "Fala ta'jal 'alaihim, jangan kamu bergopoh-gapoh." Bahasa Melayu kita duk panggil bergaduh. Duduk cepat-cepat untuk nak menunggukan Allah turun azab kepada mereka itu, pada orang kafir, kepada orang zalim. Jangan duduk bergaduh, jangan duduk gopoh-gapoh. Fala ta'jal, hei Muhammad, hei Nabi Muhammad, jangan kamu duduk bergopoh-gapoh untuk nak menunggukan kehancuran mereka. Bila akan datang azab Allah Subhanahu wa taala ke atas mereka, fala ta'jal 'alaihim. Ini ayat kata Nabi Muhammad sendiri pun ada perasaan gelo gesah. Duduk perasaan kata nak tengok kehancuran dan kebinasaan orang-orang kafir, orang-orang yang duduk menentang Rasulullah. Rasulullah sendiri pun nak tengok juga. Nah, bagaimana kesudahan mereka? Kerana Allah akan berjanji. Allah duduk janji dalam ayat-ayat lain, wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin, dan adalah menjadi suatu kewajipan kepada kami, Allah kata, nasrul mu'minin, membantu orang-orang mukmin. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum, wahai orang beriman, sekiranya kamu bantu Allah, yansurkum, nescaya Allah juga akan membantu kamu. Persoalannya bila? Siapa bila kita nak tunggu kemenangan? Siapa bila kita nak akan dizalimi? Siapa bila kita nak melihat kehancuran dan kebinasaan orang-orang kafir dan orang yang zalim di atas muka bumi ini? Siapa bila? Mata Nasrullah. Siapa bila? Bilakah datangnya bantuan dan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala? Maka dalam ayat ini, dalam surah Maryam ayat yang ke-84 ni, Allah gi duduk lari kepada Nabi Muhammad, fala ta'jal 'alaihim, jangan kamu bergopoh-gapoh, berasa duduk bergaduh, terburu-buru, 'alaihim, ke atas mereka untuk nak menunggu kebinasaan mereka. Kerana innama na'uddu lahum 'adda, sesungguhnya kami sedang-sedang membilang nafas-nafas mereka. Dia mau duduk tubik, nafas masuk tu, Allah duduk bila dah hai cai, demo tu akan nafas tubik berapa kali, nafas masuk berapa kali. Jadi seperti mana yang disebut oleh Ibnu Abbas, mengatakan bahawa tafsir kata innama na'uddu lahum adda tu, qal na'uddu anfasahum fid dunya, kami sedang-sedang membilang nafah demo duduk tubik masuk berapa kali, kami duduk bila dah. Innama na'uddu lahum adda, kami akan membilang hari-hari mereka, bulan-bulan mereka, tahun-tahun mereka, pekerjaan-pekerjaan, tindakan-tindakan yang zalim, biadab dan ganas mereka itu, kesemuanya kami telah pun senarai dan kesemuanya kami telah bantek, giduduk tulis, dan kami telah bilang satu persatu, satu persatu. Hanya yang menunggu apabila datangnya qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Innama na'uddu lahum adda, hanya saja kami sedang-sedang membilang nafas mereka, nyawa mereka, pekerjaan-pekerjaan mereka, tindak tanduk mereka,
kezaliman mereka semuanya telah pun dibilang secara rapi, secara laik oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di situ maka Allah Subhanahu wa taala akan membalas kepada orang yang melakukan kezaliman. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu dhalimun. Jangan sekali-kali kamu hei Muhammad, hei orang-orang beriman, kamu duduk seka kata Allah lupa, Allah lalai dengan apa yang dilakukan oleh orang yang zalim. Innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Hanya saja sesungguhnya Allah mentakhirkan mereka. Mentakhirkan mereka pada suatu hari yang mereka akan belalak mata-mata mereka. Ini adalah janji Allah Subhanahu wa taala. Famahilil kafirin. Beri tangguh kepada orang-orang kafir. Amhilhum ruwaida. Dan juga kami akan beri tangguh kepada mereka dengan hari-hari yang tertentu. Dan juga banyak lagi dalam ayat-ayat yang lain. Numatti'uhum qalila summa natarruhum ila azabin ghalidh. Kami memberi keseronokan widemo tu duduk suka untuk sedikit sahaja di atas dunia, kemudian kami akan bawa campak mereka ke dalam azab yang amat keras dan azab yang amat pedih. Ini adalah dia panggil kanton Allah Subhanahu wa taala melakukan ke atas orang-orang yang zalim. Ingat, orang-orang yang zalim, semata-mata zalim, mengaruk, mengenak, kepada orang biasa dah pun Allah Subhanahu wa taala telah pun beri janji yang hebat kepada mereka-mereka yang melakukan kezaliman. Maka cuba puak-puak kita pakat duduk tengok bagaimana Allah Subhanahu wa taala tak ada duduk tengok, tak ada duduk-duduk hitung kepada orang panggil orang-orang yang zalim, kepada saudara-saudara kita di Palestin, di Gaza sekarang ini. Adakah dalam selama 75 tahun lebih ini, dekat dengan 100 tahun dah, hampir satu koron dah, mereka melakukan segala kezaliman. Mereka menghancurkan apa yang ada. Tak kira pokok kayu, batu, bukit, bukau. Kesemuanya mereka hancur. Masjid-masjid, gereja, rumah-rumah, sekolah, hospital. Dan benda-benda, orang panggil harta-harta awam. Kesemuanya dihancurkan oleh musuh Allah yang amat ketat ini. Maka bagaimana kita tengok kata Allah akan mensia-siakan? Adakah Allah akan terlupa? Adakah Allah tak ada pada, tak ada buat pada dengan kerja-kerja yang paling ganas ini? Dan yang terbaru seperti mana yang kita tahu hari Sabtu bang ni, pagi Sabtu. Pagi Sabtu kah-kah. Sewaktu dunia Arab pada masa tu, duduk tidur pukul 4:30. Lepas bel. Di sebuah masjid di Gaza. Mereka solat subuh, sedang-sedang mereka solat subuh, maka datangnya helikopter menghancurkan semua yang ada. Dan akibatnya sampai sekarang ini 100 orang lebih mati. Dan mati itu bukan mati biasa, mati dia panggil darah-darah dan tulang-belulang ini berkecai. Hancur lebur habis. Sampai kau banyak orang hidup tengok lepas pada tu. Tak boleh nak ambil sekata-sekata dah, tapi kena hidup kupu. Daging setupuk. Boleh 30 kilo, boleh 40 kilo. Bubuh dalam catung, bubuh dalam jabe, semayang banyak lagu tu lah. Lagu ni berlaku, sedang-sedang berlaku dan tengah-tengah berlaku dalam dunia sekarang dah ni. Mereka ini tujuannya duduk apa di masjid? Selain daripada mereka melakukan salat subuh, dan sebelum pada itu mereka telah pun bertahajud dan berqiyamul lail, kerana mereka ada satu kecekam, satu rancangan. Selepas semaya subuh, mereka akan mengadakan hafazan Al-Quran secara sekaligus. Ambil daripada lepas semaya subuh sampai ke bayi maghrib. Pada masa tu dalam sekitar 10 jam, 12 jam tu
mereka akan hafazkan Al-Quran sepenuhnya. Sebuah pakat mai duduk hafaz, dia panggil apa dia upacara hafaz al-ahfaz, safwatul huffaz dia panggil. Orang ngapa andap sujud, bukan orang ngapa biasa pereh-pereh ni dak, mengapa duk gugak-gugak dak, tapi mengapa sebuah Quran tu serupa dengan mengapa satu surah Al-Fatihah. Ikut nak mular mana, ikut nak kiran mana, maka demo boleh jawab belaka. Mereka sedang-sedang menunggu upacara khitam untuk nak buat hafaz Al-Quran, tapi tiba-tiba mereka dihancurkan sebegitu. Walaupun dunia pakat senyap bengak, tak ada ambil pada, tak waktu baik berita pun, tetapi bagi Allah Subhanahu wa taala, wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malul zalimun. Jangan sekali-kali kamu duduk suka kata Allah akan lalai, terlupa, tak padan dengan apa yang mereka lakukan. Oleh yang demikian, marilah sama-sama kita merimbuni, menyemai perasaan kita, akidah dan iman kita, bahawa mana-mana saja orang yang melakukan kezaliman, maka dia tu tak ada lama. Apatah lagi dengan satu daulah, daulah sekarang ni, daulah gergasi, daulah dia panggil rejim Zionis yang haram, kejam dan disokong oleh orang panggil dunia-dunia gergasi sekarang ni. Walaupun mereka mempunyai kekuasaan, walaupun mereka mempunyai kekuatan, walaupun mereka mempunyai tenaga-tenaga askar dan tentera yang hebat, tetapi kekuatan mereka tidak sehebat Firaun, kekuatan mereka tidak sehebat Namrud, kehebatan mereka tidak pernah orang panggil, bukan jadi orang kaum Ad, kaum Samud, mereka tidak mampu untuk pergi tebuk bukit bukau dan sebagainya. Tetapi kesemua umat-umat yang dahulu, seperti mana yang kita tahu, dibinasakan dan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nama-nama ketua Buat, nama-nama ketua orang panggil Samud, nama-nama ketua dia panggil puak-puak Firaun, Abu Jahal, anak beranak dia, titih baris dia, hulu bala dia, kesemuanya dilupai oleh sejarah dan kesemuanya dibuang oleh umat-umat Israel dalam tong-tong sampah sejarah. Tuk yon kau pai nai gapo dia panggil tang kaya heng prawatisat. Tidak ada orang duduk nak sokong dia. Tapi yang orang duduk sokong ialah Nabi Musa alaihi salam. Orang duduk sokong Isa alaihi salam, yang diabadikan sebutan ialah Ashabul Ukhdud, yang diabadikan oleh Allah ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat ridwanullahi alaihim. Kita perlu tanam keyakinan kita bahawa walaupun mereka orang panggil bermaharaja lela, nah, untuk nak mengencam, nak melakukan apa saja kezaliman, tetapi Allah Subhanahu wa taala sedang duduk kira banci-banci ini, dan Allah Subhanahu wa taala akan membalas dengan balasan yang setempal, yang padai dengan dia, dan akhirnya mereka akan bercerai-berai, dan Allah Subhanahu wa taala beri cadangan yang paling hebat, yang paling berat, seksa yang paling berat bagi orang yang melakukan kezaliman. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa astaghfirullahal azim li wa lakum وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. الحمد لله الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته
wala tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang jemaat yang dirahmati Allah, kalaulah umat Islam di Gaza selama 10 bulan dah ni mereka mati lebih daripada 50,000 dah. Sakit cedera ni beratus-ratus ribu. Dan mungkin tidak ada satu keluarga di Gaza kecuali anak dia syahid, ataupun suami dia meninggal, ataupun anak saudara cucu dia terjadi cedera kok tu kok ni. Nah, putus tangan, putus kaki. Biasa tiap-tiap buah rumah kena ada kih-kih yang orang panggil hasil daripada kezaliman puak-puak Yahudi laknatullah alaihim. Itu hal mereka. Tetapi dalam waktu yang sama mereka mengasuh, mendidik anak-anak mereka supaya anak-anak orang-orang Gaza ni kesemuanya celak dengan Al-Quran. Mengapa Al-Quran? Ismail Haniyah yang dibom di Iran baru-baru ni pada waktu umur 12-13 tahun dia telah pun menjadi orang hafiz Al-Quran. Umur 14 tahun dia telah pun menjadi khatib di Gaza. Nah, umur 14 tahun jadi khatib, jadi imedah di Gaza. Kita umur 14 tahun duduk mana lah ni? Wairun-wairun kita umur 14 tahun. Umur 15 tahun duduk di mana? Umur 14, umur 15 tu tak duduk mokpok kerana. Kenapa orang panggil kita masih melihat lagi pemuda-pemuda, remaja-remaja. Makin hari, makin teruk keganasan mereka. La haula wala quwata illa billah. Anak-anak muda kita, janda-janda, anak-anak dara sekarang lah ni, duduk di mana? Adakah mereka ini sedang menjadi khidmat khadimun Al-Quranul Karim? Adakah mereka ini menjadi sebuah remaja fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda? Menjadi remaja-remaja yang berada di bawah bayangan al-masjid, bukan hanya semata-mata menunggu qamat, tetapi mereka lebih daripada itu orang panggil remaja yang menunggu azan sebelum pada bel 5 minit 10 minit penuh dah dalam sejid. Sebelum bel 10 minit 5 minit penuh dah dalam sejid di Gaza. Kita ni tak ekak nak tukar speaker. Allah wala wala kuat. Speaker tak erok, lemah, cari speaker besar. Berasa kata tak ada apa dia dalam sejik panah, bubuh air condition. Tapi apakah dengan tambahnya nikmat-nikmat ini akan menambah orang-orang yang mari semayat Maghrib Isya, terutamanya subuh. Semayat subuh di mana? Di mana remaja-remaja umur 10 tahun, umur 7 tahun? Hak yang sebelum ini nah duduk penuh di kedai-kedai kafe, duduk penuh di kedai-kedai apa tempat main bola, 7 orang futsal bola, tak ada masalah dengan bola, tidak ada masalah dengan futsal, kita tidak ada apa dia panha dengan bola. Tetapi hei remaja, sekiranya kamu mampu untuk nak main bola ambil pagi sampai ke petang, maka bagaimana kamu nak akan menjawab di hadapan Allah kalau kamu tidak mampu untuk nak mari semaya dan terutamanya solat subuh secara berjemaah di masjid? Ini kita kena tanya. Sebab sekiranya kita tidak akan asuh kanak-kanak seperti ini, maka masa depan kita akan gelap. Ketahuilah, sebuah masyarakat yang menang benar dalam gelanggang untuk nak kontrol remaja pada sekarang learning, maka berarti masyarakat itu akan benar pada masa depan. Sangkom nai thi samarth thi cha au chana samara phum khong wairun nai pachuban, nenon thisut wa sangkom nan cha mi anakot thi sot sai nai anakot khang na. Ha de mo mo 50 60 la ni di Gaza ni kerana gapo? Pada masa 40 tahun dulu mereka adalah homo 10 tahun, mereka adalah umur 15 tahun. Tetapi 15 tahun pada 40 tahun dulu adalah 50 tahun yang kualiti, yang ada kunafah,
yang awe panggil menjadi remaja yang bersama dengan Al-Quran dan Al-Masjid. Maka sekiranya masyarakat kita ni nagi duduk asuh anak-anak tidak berdasarkan dengan Al-Quran dan Al-Masjid, maka bagaimana jadi? Remaja kita boleh semelepok dah lah. La haula wala quwata illa billah. Boleh bakar rumah lah. Boleh hancur segala apa yang ada dalam rumah. Boleh bunuh siapa kemok, siapa kepok. Boleh buat segala apa upacara. Nah, dia panggil macam-macam. Giduk rogo, petino, giduk jatuh, tamtayang luk. Kesemua jenis-jenis maksiat-maksiat ini sedang-sedang berlaku dengan hebat dalam kawasan tiga wilayah kita. Kenapa dan mengapa? Maka kita kena tanya ibu bapa dalam rumah. Duk buat gapo? Sudah tentu kita kena bertanggungjawab, bangkit bersama dan kita apa dia tidak lewat lagi dan kita mari orang panggil ulang kaji prene botbat puak-puak kita supaya betul-betul mengasuh, mentarbiah. Nah, orang panggil duduk asuh, duduk jaga remaja kita supaya menjadi remaja yang berteraskan dan berpegang teguh kepada agama Islam dan apa dia mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Subhanahu wa taala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم أهلك الكفرة اليهود الظلمة القتلة. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم وزلزل أقدامهم وأرنا فيهم عجائب قدرتك يا عزيز يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان وخاصة في غزة وفي فلسطين. اللهم ارحم موتاهم، اللهم اشفي مرضاهم، اللهم تقبل شهداءهم، اللهم اجمعنا بهم يوم القيامة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.